suka sekali mengundang seorang Eva Celia, jadwalnya selalu sibuk ya. Antara sibuk atau emang gak mau kesini aja. Iya, iya. Tapi saya selalu ngefans dari zaman dulu waktu keteknya masih. Itu Eva Arnas! Ini Eva Celia. Aduh, norak sekali ya. Selamat datang di Tunas Show, Eva ya. Terima kasih loh sudah diundang. Sosok yang mengagumkan dan jarang sekali tampil di TV. Memang gak mau atau apa sih, Pak? Kayaknya lu agak sedikit eksklusif ya. Iya, bukan eksklusif, lebih ke enggak. Emang lebih suka di rumah aja. Oh, gak nyaman kah? Karena lu lebih nyaman bernyanyi di panggung, menghibur dan gue memang orangnya agak pemalu. Oh iya. Yes. Sama nih malu-maluin terus tiap hari ini. Bisa serius enggak? Oh iya. Tapi suka di rumah. Suka. Rumah daerah mana sih aku boleh main enggak kalau? Malu. Oh iya, sorry ya Pak. Dan sekarang kita mau menanyakan beberapa pertanyaan tapi ke Eva Celia. Tapi ini ada sedikit fun fact sedikit tentang Eva. Okay. Eva ini suka main kuda-kudaan ya? Suka naik kuda. Iya, suka naik kuda. Iya, bukan kuda-kudaan. Dulu sih waktu masih kecil. Hmm. Oh, sekarang udah gak pernah? Jadi semenjak sempat pindah tuh kan ke US udah gak pernah lagi karena di sana mahal banget. Disini jadi mahal. Dan kudanya lebih besar lagi kalau di sana kan? Kayaknya. Sama ya? Sama. Namanya kuda mah sama aja kan, emang ada tipe-tipenya. Iya, kayak kecil udah poni. Iya. Dan. Tahukah Anda bahwa seorang Eva Celia sangat suka yang namanya durian? Yes. Oh iya? Yes. Ada gak? Gue suka tapi gak se... Oh, okay. Suka durian? Bener-bener durian buahnya atau emang udah dibuat es gitu? Oh enggak, cuman buahnya doang. Kalau udah dibuat macam-macam justru kayak no. Kuat berapa? Mau coba sekarang. Enggak, berapa mata? Ini kuat apa? Aduh. Kuat makan durian. Karena gue enggak kuat. Berapa ya, enggak tahu sih. Bisa lebih dari dua. Bisa. Wow. Sih. Durian Bangkok apa durian yang biasa? Apa aja sih, yang manis pokoknya. Enggak suka yang pahit. Oh, yang banyak alkoholnya gitu enggak suka ya? Iya. Dan ada fakta lagi. Mikir apa sih? Enggak apa-apa, gue cuma mikir. manusia emang enggak boleh mikir. Boleh. Cuman kan. Ya, oke. Dan tahukah Anda bahwa seorang Eva Celia ini adalah apa ya? Drama queen. Ini seorang yang drama queen. Drama queen gak sih aku? Iya gak sih, Ses? Ah, kacau lo, Ses. Gak Ses, saya. Ini aja sih, sensitif. Oh, sensitif. Dan ini gue baru tahu juga bahwa Eva ini gak suka perawatan kecantikan. Itu gak benar. Oh? Sesa ngasih infonya salah berarti ya. Kita... Tapi buat apa, Fa? Buat apa? Ya. Udah. Gak cocok lu. Enggak, tapi ya. Enggak, maksudnya bukan hobi banget sih, tapi... Pasti ada perawatan lah, tapi ini kayaknya info tentang Sesa deh, bukan buat manajernya. Ya. Oke lah, kalau gitu sekarang kita akan coba mengulik lebih dalam tentang seorang Eva Celia. Hmm. Kita masuk di Katakan Sejujurnya. Katakan sejujurnya. Tinggal menjawab pertanyaan dengan sejujurnya ya. Eva, katakan sejujurnya. Kamu hanya punya waktu 1 jam aja. Ini semua bumi udah tinggal kamu seorang nih ya. Nggak seorang sih, banyak lah. Tapi kamu cuma punya waktu 1 jam. Kira-kira hal terakhir apa yang pengen kamu lakukan? Makan durian. Dan perawatan kecantikan. Sama Sesa lah ya. Sambil naik kuda. Ini semua yang tadi itu ya. Sama main drama queenan. Nggak, tapi benar. Lu cuma punya waktu 1 jam, Pak. Tinggal 1 jam untuk menghabiskan waktu di muka bumi ini. Ya. Hal apa yang terpikirkan pertama di kepalamu untuk melakukan hal ini? Sekarang ini makan durian karena tadi habis bahas durian. Iya. Oke, lanjut dari katakan sejujurnya. Lupa. Ben Katro. Oke, ya. Oke, Eva Celia. Banyak orang yang belum tahu kalau kamu itu adalah orang yang... Titik-titik. Isilah titik-titik berikut tadi. Berikut ini. Sekali lagi, banyak orang tidak tahu bahwa... Pemalu.
Kayaknya nggak banyak yang tahu deh kalau oh, ya? Gue pemalu. Iya sih, gue jujur aja gue nggak tahu kalau lo pemalu. Iya, hmm. Ya, soalnya gue tahu. Iya, gue tahu lo cuma cantik aja, gue nggak tahu pemalunya okay. Itu. Gue lama-lama enak lo nih. Gak cocok dia begitu. Itu kan karakter gue. Oh, okay. Nah, tapi lo sangat pemalu. Iya. Introvert juga kan? Sebenarnya kalau misalnya memang udah kenal, nyaman, itu baru agak malu, ya malu-maluin. Tapi awalnya, butuh waktu untuk ya adaptasi lah ya. Betul. Eva Celia, C-nya itu cantik ya? Lo pantas ngomong itu, tapi kata-katanya kurang gak enak. Oke, okay, Eva Celia, jikalau di dunia ini hanya boleh semua lagu dimusnahkan, cuma tersisa satu lagu. Iya, lagu apa yang kira-kira semua lagu di muka bumi dimusnahkan dan tersisa satu lagu. Lagu apa yang kamu mau, ini lagu akan menemani gue sepanjang masa hidup gue di bumi. Satu aduh. Lagu. Gue banyak mikir nih kalau kayak gini nggak selesai. Memang, harus mikir. Memang. Apa ya? Kita pun nyari pertanyaan juga mikir. Apa ya? Kalau saya misalkan, okay. Satu lagu ngasih Daria, ya kan? Wajah Ayu punya siapa? Tidak akan kuserahkan kan pada kampret yang durhaka. Durhaka, iya. Misalkan. Tapi nggak mungkin juga lagu itulah lo terakhir. Ya. Nggak apa-apa boleh? Ya nggak apa-apa sih. Ya. Eva ada nggak? Kamu ngeliatin aku ya? Ya Allah. Iya. Kamu gak usah ngeliatin Desta, ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Lu orangnya irian banget. Aku boleh pas dulu gak pertanyaan? Oke, pas. Pas, oke. Okay. Katakan sejujurnya. Ngetes doang. Aku saya lupa. Katakan sejujurnya. Kalau kamu bisa merubah satu hal dalam diri kamu, apa yang pengen banget kamu rubah? Bisa fisik atau juga perilaku? Aku pengen bisa terbang. Hah? Ih bener loh, gue juga sering mimpi kayak gitu. Beneran iya. Gue pernah mimpi gue bisa terbang, serius. Dan itu indah banget bro. Gue bangun sampe marah-marah sendiri, kenapa sih gak beneran gitu. Gak ada yang pengen tahu tentang gue ya? Enggak, kita lagi ngobrolin soal Eva ya. Nah tapi terbang kan, lo gak bisa ngerubah itu. Lo gak bisa ngerubah itu. Oke, yang mungkin terjadi. Yang lebih terjadi. Make sense. Kamu gak akan bisa ngerubah, kamu bisa terbang. Kamu gak akan bisa ngerubah kalau kamu akan terus cantik. Dan... Eva, saya lihat E-nya tuh enak ya? tadi kan dia cantik gak boleh. Gue nyari lagi tapi gak nemu. Iya. Okay. Enak diajak ngobrol maksudnya. Berantem yuk. Apa-apa? Ayo! Apa kira-kira? Gue gak berantem. Fisik ataupun perilaku? Mungkin lebih pede kali ya? Masa serang FFV ngapain? Tidak selalu. Ya kan aku pemalu, maksudnya ingin lebih enggak pemalu. Oke, ya. Eva Celia, jikalau saya tidak menjadi penyanyi. Atau public figure. Akan menjadi apakah cita-cita kamu apa sih dulu? Dokter hewan. Oh iya? Kenapa gak jadi? Karena... Karena... Dalam perjalanan hidup akhirnya... Iya. Justru karena gak tegaan sama binatang. Jadi gak... Iya. Aneh deh pokoknya. Jadi awalnya tuh emang suka banget sama binatang. Tapi ngelihat mereka kayak dalam kondisi yang... Dalam kondisi yang sakit. Iya. Apa-apa hewan yang paling kamu... Nyokap suka banget anjing. Ya sama sih. Kita punya... Kita ada 6 anjing di rumah. Ada 4 kucing. Banyak ya. 6 anjing, 4 kucing. Mereka gak berantem tuh di rumah? Enggak lah, emang Tom and Jerry, beda. Itu tikus. Kan dia mau tikus. Oh iya. Wah, dikacau nih orang ini. Katanya Tom and Jerry. Kucing sama Sukit. Tapi ada bulldog di Sukit. Tikus kan di balik Sukit. Ada bulldognya. Ada bulldognya. Iya. Ada bulldog. Wah, gawat ini. Cap Sukit lu ya, oke, next. Cap tikus. Katakan sejujurnya, Eva. Katakan sejujurnya. Kalau nanti menerima lamaran dari seorang pria, apa satu hal yang harus ada di dalam pria tersebut? Gimana? Oke, satu kriteria aja untuk menjadi pria yang... Yang bisa untuk... Bisa. Harus bisa main semua alat musik kayak... Ah.
Eh, Bel, ambil gitar dong, Bel. Dan kita sudah punya seseorang yang memenuhi kriteria tersebut. Siapa itu? Ini dia, Purwacaraka. Halo. Enggak siap. Mas Purwo kan.